Pemirsa, jika Anda pencinta hewan, tempat yang satu ini pasti menarik perhatian Anda. Iya, karena di kafe ini Anda bisa bermain dengan kelinci dan juga burung sambil ngafe dan juga nongkrong mungkin bersama teman ataupun juga dengan keluarga. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri iNews siang hari ini. Saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting undur diri. Sekali lagi, selamat Hari Raya Imlek, selamat berkumpul bersama keluarga dan sampai jumpa. Menikmati aneka makanan dengan tampilan menarik sambil bermain dengan kelinci dan burung, wah, pasti jadi hal baru buat kita. Nah, My Banban Rabbit Cafe yang didirikan sejak tahun 2017 dihadirkan sebagai hiburan sekaligus wadah komunitas pecinta hewan. Ini juga bisa menjadi edukasi bagi anak-anak. Kafe ini punya cara agar hewan-hewan tidak stres. Kalau di sini sih, kelinci di sini semua grooming kering. Jadi kita nggak ada yang mandi air, tapi lebih ke kering sejenis pakai bedak khusus kelinci. Dan itu dilakukan seminggu sekali. Karena kan di sini komersil ya, tetap harus bersih juga gitu. Karena namanya hewan dipegang, kita nggak tahu tangan kita kotor atau bersih. Jadi untuk menjaga, kita seminggu sekali pasti grooming. Dan burung-burung di sini itu nggak ada yang Indonesia. Jadi kita burung-burung impor, karena kalau burung Indonesia itu dilindungi. Dan kita kalau mau punya pun harus punya izin khusus.